Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat berjumpa kembali di channel kami Guru Curcol. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan informasi mengenai PPDB from home, yaitu PPDB pada tahun ajaran 2020-2021 ini, karena banyak di daerah ini sedang mengalami lockdown atau PSBB. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, kami mohon untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan juga dibagikan. Terima kasih. Menjelang tahun ajaran baru 2020-2021, kami mendapat banyak pertanyaan dari calon pendaftar seperti apakah mekanisme pendaftaran untuk PPDB tahun ini. Berikut kami jelaskan tentang mekanisme PPDB tahun ajaran 2020-2021. Berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 terkait mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah, maka pendaftaran online dilakukan dari rumah calon peserta didik, bisa dibantu oleh orang tua atau keluarga peserta didik, dan verifikasi dilakukan oleh admin atau operator sekolah. Serta untuk melihat hasil dari seleksi PPDB dilakukan dari rumah calon peserta didik. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan gadget dan kuota untuk pendaftaran PPDB secara online ini. Untuk kuota jalur zonasi minimal 50% dan kuota jalur afirmasi minimal 15%. Dan kuota luar kota atau perpindahan tugas orang tua 5%. Dan kuota jalur prestasi adalah 30% atau sisanya. Nah, untuk tahun ini perlu diketahui bahwa jalur prestasi adalah akumulasi nilai rapor peserta didik dari semester 1 sampai 5 atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapot sekolah. Nah, berkas yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah surat keterangan lulus, NISN, dan fotokopi kartu keluarga. Nah, berikut gambaran alur pelaksanaan PPDB from home. Yang pertama, peserta didik menyiapkan berkas pendaftaran, dan yang kedua, calon peserta didik mengakses laman situs PPDB online, atau formatnya adalah namadaerah.siappdb.com, ya, misalnya kotabekasi.siappdb.com. Nah, untuk yang ketiga, calon peserta didik mengajukan pendaftaran mandiri dengan mengisi secara online. Lalu yang keempat, peserta didik mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. Dan yang kelima, calon peserta didik memilih sekolah tujuan. Lalu yang keenam, calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran. Dan yang ketujuh, sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Dan yang terakhir, nomor 8, calon peserta didik melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online dengan alamat situs, formatnya nama daerah siappdb.com atau misalnya kotabekasi.siappdb.com. Nah, untuk tanggal pelaksanaan PPDB ini pemirsa, perkiraannya adalah sekitar minggu kedua atau ketiga bulan Juni 2020 sampai awal bulan Juli. Ini perkiraan ya, nanti dilihat dari pengumuman di daerah setempat.
Baik, demikian pemirsa informasi yang kami sampaikan mengenai PPDB From Home tahun 2020. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Kami ucapkan jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.